Sandi butar-butar kembali bersuara. Ia menolak untuk diam saat melihat sejumlah alat-alat pemadam kebakaran di Depok, tempat ia bekerja sebagai pemadam, rusak. Bagaimana tidak gerah melihat kondisi itu? Pasalnya, keberadaan alat-alat itu penting untuk membantu warga, bahkan menyelamatkan warga dari amukan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang room tour di kantor pemadam kebakaran Kota Depok. Ya, silakan. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok. Nah, itu tadi video Sandi yang viral di media sosial, Saudara. Sandi melakukan room tour di kantor pemadam kebakaran Kota Depok. Tidak hanya menunjukkan gergaji mesin yang rusak, Sandi juga memperlihatkan rem tangan mobil pemadam yang tak berfungsi. Diambil, ya. Nah, menurut pengakuan Sandi, dia ini sudah melaporkan kondisi ini ke atasannya, tapi belum juga ada perbaikan. Merespons keluhan Sandi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengaku ada sejumlah alat sarana dan prasarana yang rusak. Namun kerusakan itu disebutnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pihak damkar juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk membantu masyarakat. UPT, kita siapkan 3 mobil pemadam kebakaran, 1 mobil unit mobil komando, yaitu double kabin lah, salah satu. Nah, apabila memang di situ ada kendaraan yang tidak sedang dalam perawatan, pemeliharaan, sebenarnya dalam pelayanan masyarakat penolong kebakaran tidak ada kesulitan apapun. Karena ada mobil 2 lagi yang siap sedia ready di UPT. Dan api pula, apabila satu UPT di dalam penolong kebakaran itu ada harus backup bantuan, kami punya UPT lain yang siap membantu. Ya, dan gara-gara videonya, Sandi akhirnya diperiksa oleh bosnya di UPT Pemadam Kebakaran Cimanggis pada Selasa pekan ini. Sandi berada di ruangan atasannya selama 30 menit. Sandi meminta alat-alat rusak untuk segera diperbaiki. Sandi juga berpesan bahwa dirinya ini akan bertanggung jawab dan meminta agar teman-temannya yang terlibat dalam video tidak disangkut-pautkan. Kepala UPT Damkar Cimanggis menjelaskan kalau sejauh ini tidak ada sanksi, hanya pembinaan terhadap Sandi. Sandi selanjutnya akan dijadwalkan bertemu dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Kepala Dinas Damkar Kota Depok. Absen aja, Mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau itu? Absen pembinaan. Apa yang harus dibina? Dijelasin nggak? Memang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak dari dia? Iya, kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya, ngomong benar, ngomong kebenaran, harus diajarin apa nih? Jawabannya apa, Pak? Jawaban selanjutnya? Ini ada perbaikan di semua peralatan-peralatan maupun yang lainnya. Dan itu akan disampaikan ke pimpinan? Langsung saya sampaikan. Selesai ini saya harus sampaikan ke sana. Tindakan selanjutnya apa sih, langkah selanjutnya setelah disampaikan ke pimpinan ini akan kita perbaiki yang di dalam dulu, kita perbaiki dulu yang ini apa untuk kelengkapan peralatan dan sebagainya. Itu aja. Soal sanksi, ada sanksi yang akan dikenakan? Ada sanksi? Tidak ada ya. Pembinaannya itu seperti apa sih? Ya, kayak tadi saya ngobrol seperti itu kan sebenarnya pembinaan ya. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pun ikut merespons video Sandi. Imam menyinggung soal etika dalam bekerja. Imam menilai keluhan Sandi ini seharusnya dapat diselesaikan secara internal. Imam juga memastikan tidak ada kendala di lapangan jika masyarakat membutuhkan bantuan karena terjadi koordinasi antar dinas di pemerintah Kota Depok. Berharap kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar lah ya, karena ini kan memang lembaga. Sebaiknya sih memang diselesaikan di dalam, ya, sebuah etika lah ya. Ya, apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam kita perbaiki bersama-sama. Ya, jangan dibuat dikeluarin ya.
Apa yang dikhawatirkan Sandi akhirnya terbukti. Pada Selasa malam, kebakaran hebat terjadi di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok. Kobaran api melahap habis sebuah gereja. Sandi yang ikut dalam proses pemadaman tak kuasa menahan tangis. Sandi menyebut proses pemadaman terkendala. Seharusnya proses pemadaman ini dapat dilakukan lebih cepat, tetapi kendaraan pemadam terlalu besar. Sedangkan armada yang berukuran kecil sedang dalam perawatan. Sandi pun menyampaikan permohonan maafnya kepada warga Kota Depok. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan Pak, ini dilihat. Karena mobil 1000 masih perawatan, gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air, karena gak bisa nyedot. Kalau dibilang, Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terhambat Pak. Jadi terhambat, jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan Pak. Pakai hati Anda Pak. Hati Anda. DPRD Kota Depok berencana memanggil pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok guna dimintai klarifikasi terkait kekisruhan yang terjadi. Anggota DPRD Kota Depok fraksi PDI Perjuangan Ikravani Hilman menilai bahwa pemerintah Kota Depok seharusnya dapat merespons dengan baik pesan yang disampaikan oleh Sandi. Ikrav menyayangkan apa yang dilakukan oleh Sandi ini dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi khususnya Kota Depok. Sedangkan pemerintah kota menanggapi dengan baik gitu ya, dia tanggapi bahwa misalnya gini, jangan sampai malah di ya, apa namanya, yang direspon adalah soal kelakuan orang damkar gitu. Nah, kelakuan apa memviralkan ini dan sebagainya, yang mesti direspon adalah publik perlu tahu kenapa bisa begitu, apakah anggarannya kurang ya kan? Apakah memang ada kendala apa dan sebagainya. Tetapi publik ingin tahu bahwa pemerintah kota merespon itu gitu. Bukan kali ini saja Sandi mengkritik damkar di Depok. Pada 2021 lalu Sandi pernah membentangkan poster permintaan untuk mengusut dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Sandi saat itu menilai pengadaan barang untuk penanganan kebakaran di tempatnya bekerja tidak seluruhnya sesuai spesifikasi. Sementara para pemadam tetap dituntut untuk bekerja maksimal dengan alat yang kurang maksimal. Sandi juga ingin agar haknya diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Ini saudara, saat itu Sandi membentangkan beberapa poster seperti seruan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Lalu kepada Kemendagri tertulis, Bapak Kemendagri, tolong untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100%, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100%, banyak digelapkan. Dugaan korupsi yang diungkap Sandi ternyata tak berhenti hingga sampai viral saja. Kasus ini sampai diusut oleh Kejaksaan Negeri Depok. Sandi beberapa kali dipanggil ke Jari Depok untuk dimintai keterangan. Pada 2021 lalu, saudara, Kemendagri bahkan memberikan atensi dengan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi damkar. Melengkapi data, Mas, panggilan di situ kita mengenai pemotongan honor COVID. Honor COVID? Iya, honor COVID, penyemprotan disinfektan. Berarti terkait COVID ya, honor ya. Memang apa yang kira-kira ada pelanggaran atau yang digelapkan di situ, Mas? Itu saya nggak bisa bicara lebih lanjut, nanti mungkin dari pihak kejaksaan yang bicara, Mas. Kalau Mas sendiri yang dirasakan apa, Mas? Ada pengurangan atau apa? Iya, pengurangan. Honor? Iya. Dari berapa seharusnya diterima menjadi berapa? Kita disuruh tanda tangan 1,7, tapi nerimanya setengahnya, Mas. Oh, siap. Siapa sangka dari pengakuan seorang petugas damkar bisa membongkar borok dari sejumlah petinggi damkar di Depok. Dari kasus yang mencuat di tahun 2021 itu, ada 3 pejabat damkar yang harus berurusan dengan hukum. Mereka adalah pejabat pengadaan berinisial WIS, Sekretaris Dinas Damkar Depok berinisial AS, dan Bendahara Dinas Damkar Depok berinisial A.
Ada dua klaster yang didalami, yakni mengenai belanja anggaran seragam dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017 hingga 2018 dengan kerugian negara sekitar 250 juta rupiah. Lalu, klaster perkara pemotongan upah tenaga honorer Dinas Damkar Depok tahun anggaran 2016 hingga 2020. Diperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan saat itu mencapai 1,1 miliar rupiah. Kejari Depok pernah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Viralnya video Sandi, pegawai Damkar Kota Depok, ditanggapi beragam oleh warga di Kota Depok. Sandi mendapatkan banyak dukungan. Namun, warga menyayangkan mengapa harus viral terlebih dahulu, baru permasalahan di Damkar menjadi perhatian. Sekarang kan zamannya digital ya, media sosial gitu. Kalau dengan adanya yang diviralkan kayak gitu ya mungkin jadi suatu sorotan, nanti kedepannya bisa dibenahi lagi kan. Jadi ada tensi kan dari dinas terkait kalau gitu. Artinya memang Sandi itu kan kerja di Damkar. Kalau ada kerusakan-kerusakan Damkar memang dia paling tahu. Artinya kalau nggak viral zaman sekarang nggak bakal dilakuin. Makanya saya sih dukung Sandi, biar pemerintah cepet apa-apa yang rusak cepet dibetulin. Jangan sampai viral, ini sebagai pembelajaran juga buat pemerintah. Ya, setiap pesan untuk perbaikan pelayanan publik harusnya direspons dengan cepat dan ditangani dengan tepat. Jangan sampai apa-apa harus viral dulu, baru mendapatkan perhatian.